Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Ini saya mau ganti ban ya. Ini ganti ban buat nih ya, pas banyak yang gundul. Ini langsung 4 biji ya. Ini pernya udah saya lepasin. Ini tinggal satu ya. Ini bannya juga udah ada ya, itu yang gantinya. Nanti ya sebelum dilepas kita buang anginnya dulu. Ini ya, pentilnya dibuka dulu biar angin keluar. Nanti setelah keluar baru kita buka ringnya. Setelah ringnya kebuka baru dilepas ban luarnya. Nanti ya waktu ngelepas ringnya misalnya masih lengket, kita bantu pakai ini, pakai siku ya. Nih, dipukul sampingnya biar posisinya renggang. Soalnya kalau rapat kayak gini dicongkel nggak bisa, dilepas nggak bisa, susah ya. Harus di posisinya biar renggang dulu ya. Dibuka dulu ya, anginnya dibuang dulu nih. Sampai habis ya, nanti kalau udah habis baru ring seleknya dilepasin. Ini kan masih lengket ya, kita pukul pakai ini, kita bantu biar sedikit renggang. Ini kan udah renggang ya, kita congkel pakai ini, congkelan ban. Kalau yang nggak biasa pakai dua ya, tapi kalau nggak biasa satu nggak apa-apa. Nah, ini kan udah masuk ya, kita tekan, tapi jangan dipaksa, kita bantu pakai ini, pakai siku. Soalnya apa? Biar awet posisi ringnya. Soalnya kalau ini agak retak, kalau kita paksa patah. Balik, kita lepas peleknya. Lalu kita ambil ban dalamnya ya. Ya, kita pasang bandelnya. Kan udah terpasang ya, sebelum dipasang pelek kita isi angin dikit aja ya, biar nanti posisi ban dalam nggak nilep. Ya, pentil pasang dulu. Soalnya kalau kita langsung pasang kadang-kadang tuh nilep,
kalau nilep nanti bocor. Kayak gini ya, posisi ban lem aman. Jadi nanti nilep. Nah, cukup ya. Nah, ya, ambruk kita pasang lagi. Nanti ya waktu pemasangan di posisi dop pasin tengah-tengah lubang bak ya, jangan di samping. Soalnya apa? Nanti kalau pas di samping ini lama-lama bisa rusak ya. Soalnya apa? Kegesekan sama pelek. Jadi pas tengah-tengah lubang ya dopnya. Pas tengah lubang ini ya. Ini kan tinggal ngisi angin ya, tapi perhatikan ya, pastikan ya, ini banyak kejadian ya. Jadi waktu pemasangan pengisian angin, pastikan ya, ini dikasih palang. Ini penting banget ya, mau pakai kunci roda, stangnya ya, atau pakai besi apa aja, atau pakai pengelembang nggak apa-apa. Soalnya ini banyak kejadian, pas ngisi ban, ya, pas ini udah jelek posisinya, ringnya. Ini kalau bannya penuh, ini lepas. Kalau lepas, pasti kena kita, kena kepala ya. Soalnya kan besi kita di depannya, pas ngisi angin ini. Dipastikan dikasih palang, ya nanti kalau ini lepas, kita aman. Ini udah cukup ya. Jadi ya, saya ulang lagi ya, kalau pas ngisi angin pastikan dikasih palang ya, jadi kita biar aman. Ini cara pemasangan ban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.